Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cat Lover TV ya. Jadi hari ini posisi aku tuh ada di kuburan di Pondok Kelapa. Karena aku dapat informasi katanya banyak banget kucing di sini dibuang, makanya aku mau coba lihat kondisi mereka, keadaannya. Karena kan kasihan juga ya, di sini tuh ya mungkin yang bisa dimakan itu paling kayak serangga-serangga. Kalau yang kayak ayam, ikan di sini tuh ya jarang ya. Kecuali ada orang yang naruh sesajen atau apa kali ya. Ini aku mau coba muter-muter teman-teman buat nyari kucingnya, kondisi-kondisi mereka seperti apa. Pokoknya ikutin. Apa lu, Dus? Dia pasti lagi nguping. Sini. Kambingnya malu kali ya. Mau gak diadopsi? Kali aja nih kambing jalanan. Nah, di sana ada warung. Kita ke warung itu, teman-teman. Kita sambil ngopi, jalan santai. Assalamualaikum ya ahli kubur. Itu dia kucing teman-teman. Kita samperin. Dia di atas kuburan. Bos, jadi cuekin. Tuh ada lagi satu. Hai. Halo teman-teman. Ini aku udah ketemu dua kucing. Sekarang kita mau kasih makan mereka. Jangan, kopi gue. Jangan. Ya, ambil diminum si kambing. Mana dia? Panas. Ya, mukanya melas-melas. Jangan, Dus, ntar gue sedih. Kamu mau makan? Lagi ambil dia teman-teman. Sini, ini ada temannya yang hitam. Nih, makan. Hari ini aku datang ke sini karena pengen lihat keadaannya. Soalnya kondisinya ini lagi hamil besar teman-teman. Ya alhamdulillah dia suka ya makanannya. Kamu lapar juga. Yang hitam coba dicampur soalnya nggak mau apa kenyang ya. Tapi kita coba pakai ini. Mana dia? Pus nih. Nih. Makan. Doyan teman-teman. Ini kucingnya agak takut masih ngopi. Ngopi mbah. Mudah-mudahan dilapangkan kuburnya ya. Lah, kok dimakanin? Emang dia doyan makanan kucing? Iya loh, nuturin yang di bawah. Nih, makan. Doyan teman-teman. Astagfirullahaladzim. Halo madus, apa baik dimakan? Itu jangan dimakan ya piringnya. Tergada lagi. Nih, gue kasih minum sekalian. Biar lo puas. Tuh, tuh mak lo sekalian tuh suruh makan. Ntar gue beliin lagi. Tapi jadi makan piringnya ya. Jadi sekarang kontennya ini Cat Lover TV apa Wedus Lover TV. Kehadiran kalian berdua sedikit menghancurkan apa yang sudah direncanakan. Tapi boleh juga lah. Nih buat Wedus-Wedus Lover, jangan lupa subscribe ya. Ini kambingnya aku kasih makan. Tuh, udah makannya cepet banget. Mau berapa piring? Berapa kilo? Gue beliin rumput di sini udah dimakanin. Ini makanan punya kucing dimakanin. Cepet banget abis tuh. Menambah kagak. Yaelah, Dus. Yaelah diminum juga. Apa? Bentar lagi.
Gue kan perutnya kayak kebo dus. Banyak. Nih gue ikhlas. Gue ridho. Dua piring ya. Tuh makan bareng. Tapi yang akur ya. Sama-sama tinggal di kuburan. Udah kambing, makanan kucing, doyan teman-teman. Lucu juga ya. Ntar ayam juga doyan. Ikan doyan. Terus suaranya kayak kucing, gimana? Mana cepet banget makannya. Itu udah habis lagi. Udah ya. Jangan dimakan piringnya. Itu dari Hongkong, jauh. Udah sana, pergi. Sana. Habis. Ya ampun. Kurang. Nih, sini, kasih lagi. Untung gede lo dos, kalau kecil udah gue masukin tas. Nih makan lagi. Tuh, 3 piring ya. 4 apa 3, lupa. Tuh anak lo gak dikasih lagi. Jadi ngomong sama kambing. Itu dimakan dewek. Anaknya gak dikasih lagi tuh. Kalau dilihat dari deket, ini kambing cakep juga kali ya kalau diberakin. Mek, Mek. Mek, sini Mek. Kalau kucing kan di elus pundaknya seneng. Kalau kambing kita cobain. Dan gigit. Takut. Habisin. Untung kita diajarin untuk selalu sayang semua makhluk hidup. Gak cuma kucing doang. Jadi gue termasuk sayang sama lo. Dus. Udus. Gemblung. Ini malah jadi hiburan teman-teman. Maafin ya. Jadi di luar konteks. Di luar dugaan. Udah kenyang. Makan lagi gak? Hai, sini. Sini. Alhamdulillah mereka langsung kenal ya. Udah gak takut lagi. Sini. Masih was-was dia. Satu. Dua. Jadi kurang begitu ini. Yang kembung aja, kembung. Ternyata ibu ini juga dagang nasi teman-teman. Bos, sini. Ini makannya tadi baru dikit. Doyan gak ikan? Mudah-mudahan suka ya. Sini makan. Supaya kucing ini kenal, jadi besok kalau kesini lagi dia udah kenal ya, udah nyambut dan gak lari-larian lagi. Ya doyan. Makan, tuh makan. Eh nih. Gedein ikan. Makan. Ini kucing aneh banget, apa kenyang kali ya. Nih coba aku jualin. Nih. Makan. Ini. Makan. Udah kucing aneh. Ini buat yang ngambil aja lah ya. Ini harus makan makanan yang bergizi. Ini kayaknya udah tua hamilnya teman-teman. Paling 2 minggu lagi ngelahirin. Nanti kalau udah ngelahirin, insya Allah sering-sering ditengok ya. Ini aku ambil durinya takut ketelan. Oh ternyata dia dagang nasi di sini teman-teman. Jadi mungkin sisa makanan mereka ya yang makan. Tuh mau nggak? Jadi nggak terlalu khawatir gitu. Ini makan. Nih. Kenyang kali ya. Yaudahlah jangan dipaksa. Udah. Ya namanya sedang hamil, dia pastinya sering lapar ya. Makannya juga pasti banyak. Nih habis dari sini sebenarnya mau ke tempat sebelah sana teman-teman yang ada tempat sampahnya. Tapi ini gerimis ya. Nanti tunggu reda dulu. Takutnya masuk angin. Hujan gede teman-teman. Jadi aku belum bisa kemana-mana, belum bisa lanjut. Nanti tunggu reda dulu ya. Soalnya hujan gede banget.
Ya emang gini teman-teman, kadang perjuangan kita itu tuh kadang hujanan, kadang nedu dulu ya, nanti kalau tidak baru kita lanjut. Di sini banyak yang bisa diambil jadi pelajaran ya, kayak mereka yang udah terbaring. Halo teman-teman, ini hujannya udah reda, kita lanjut lagi ya buat ngeliat-liat kondisi tempat lain. Karena tadi sempat terkendala juga sama hujan. Jadi kita mau lihat kondisi kucing-kucing jalanan yang memang tinggal di kuburan ini, teman-teman. Yuk. Ini kucingnya nudunya di sini, teman-teman. Kita jalan. Nah, sebelah sini tuh bagian yang muslim ya. Sebelah sana bagian yang Kristen. Ini di mana? Aku bingung, teman-teman. Kesana aja kali ya. Ini salah jalan apa ya? Ini jalan keluarnya juga di mana ya? Ini aku sampai di bagian Kristen. Lah, salah jalan, teman-teman. Lah, ini kemana coba? Sono kali ya, di kuburan ada cewek. Halo teman-teman, ini aku bingung cuma muter-muter aja dari tadi. Ini kita langsung pulang aja lah ya, karena kuburannya sangat luas, jadi aku bingung karena baru dua kali aku masuk ke kuburan ini. Nanti besok kesini lagi ngajak pemelah teman-teman. Soalnya aku sendirian, nggak tahu jalan juga. Ini dari tadi cuma muter-muter, nggak tahu jalan keluar. Ya udah teman-teman, ini aku makasih banget ya yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Tapi jangan dicontoh yang memang nggak berani ke kuburan, jangan ke kuburan ya. Insya Allah kucing-kucing di sini akan selalu dapat rezeki karena kembali lagi kepada Yang Maha Kuasa, Dia akan selalu kasih rezeki pada setiap makhluknya. Jangan lupa subscribe, dukung terus channel ini supaya makin berkembang, dan semoga ke depan lebih banyak lagi kucing-kucing jalanan yang bisa kami tolong. Aku Andi Persundur Diri, salam cat lovers. Ini aku mau langsung balik aja teman-teman, lagi nyari jalan keluar, nanti nanya-nanya orang lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah tuh aku lihat jalan raya, jadi aku bisa ketemu jalan keluar nih teman-teman. Alhamdulillah ya. Nah kalau udah sampai sini nih aku udah tahu nih lokasinya. Soalnya ini jalan masuk utama. Jadi kita keluar. Alhamdulillah udah ngalamin. Langsung pulang aja ya teman-teman. Soalnya ini hujan juga, kucing pada ngumpet. Pokoknya jangan lupa subscribe, ditunggu ya video selanjutnya. Salam cat lovers.